4, 5, turun, ganti tangan, 1, 2, 3, 4, 5, turun tangan. Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, untuk teman-teman yang masih belajar dari rumah, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Kak Angga mau masuk dulu ya, kalian siapkan buku dan alat tulis kalian, karena hari ini kita belajar banyak hal menarik. Semangat! Yuk! Teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk rasi bintang. Sekarang, coba kalian sebutkan rasi bintang yang kalian sukai dan alasan kalian menyukai rasi bintang tersebut. Aku suka rasi bintang Scorpius karena susah ditemukan. Tentunya akan seru kalau kita bisa melihat rasi bintang itu. Sebenarnya, ada 88 macam rasi bintang yang diakui oleh International Astronomical Union atau IAU. IAU itu apa sih, Kak? IAU atau International Astronomical Union adalah sebuah organisasi yang berdiri sejak 1919, yang mana salah satu tugas mereka adalah untuk membuat standar nama-nama benda di langit. Nah, apa kalian pernah mendengar istilah bintang 7? Apakah ada hubungannya dengan 7 bidadari? Seperti di cerita Jaka Tarub? Ya, betul sekali. Yuk, sama-sama kita simak cerita berikut ini. Ayo membaca! Apakah kamu pernah mendengar istilah bintang 7? Bintang 7 adalah 7 bintang terang yang terdapat pada lintang Kartika. Nama lainnya, Pleiades. Lintang Kartika ini bukan rasi bintang, tetapi merupakan bagian dari rasi bintang Taurus. Dalam budaya Jawa, lintang Kartika sering dihubungkan dengan kisah Jaka Tarub dan 7 bidadari. Berikut kisah ringkasannya. Suatu kali, Jaka Tarub pergi berburu ke dekat danau dan melihat ada 7 bidadari sedang mandi di danau. Jaka Tarub mengambil sebuah selendang milik bidadari dan menunggu di tempat persembunyian. Ketika akan kembali ke kayangan, satu bidadari tidak dapat menemukan selendangnya. Akhirnya, ia tidak bisa kembali ke kayangan dan ditinggalkan oleh bidadari lain. Jaka Tarub keluar dari tempat persembunyiannya dan berkenalan. Bidadari itu bernama Nawangwulan. Jaka Tarub ingin menikahi Nawangwulan, tetapi Nawangwulan memberinya syarat. Jaka Tarub tidak boleh melihat cara Nawangwulan mengerjakan pekerjaan rumah dan bertanya tentang pekerjaan itu. Jaka Tarub setuju dan mereka menikah. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang bayi perempuan yang diberi nama
Nawangsi. Sayangnya, Jaka Tarub tidak menepati janji. Ia penasaran cara Nawang Wulan mengerjakan pekerjaan rumah. Jaka Tarub mengintip cara Nawang Wulan bekerja. Nawang Wulan marah, terlebih karena ia akhirnya mengetahui bahwa selendangnya disembunyikan Jaka Tarub. Nawang Wulan mengambil selendangnya dan kembali ke kayangan, meninggalkan Jaka Tarub dan Nawangsi. Namun, Nawang Wulan berjanji akan datang kembali untuk menyusui Nawangsi. Ia juga akan datang pada malam sebelum pernikahan Nawangsi. Apakah kamu melihat hubungan Lintang Kartika dan kisah Jaka Tarub? Jangan-jangan maksudnya 7 bintang pada Lintang Kartika itu dianggap sebagai 7 bidadari dalam kisah Jaka Tarub? Ya, betul sekali. Nah, teman-teman, setelah mendengar cerita tadi, sekarang ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Tulis jawabannya di buku kalian masing-masing ya. Apa ide utama paragraf pertama teks? Ide utama paragraf pertama yaitu bintang 7 terdapat di Lintang Kartika. Coba kalian jelaskan syarat yang diajukan Nawang Wulan sebelum menikah. Syaratnya, Jaka Tarub tidak boleh melihat Nawang Wulan mengerjakan pekerjaan rumah dan bertanya tentang pekerjaan itu. Menurut kalian, paragraf mana yang menjelaskan Nawang Wulan tidak bisa kembali ke kayangan tanpa selendangnya? Paragraf keempat yang berisi, ketika akan kembali ke kayangan, satu bidadari tidak dapat menemukan selendangnya. Akhirnya, ia tidak bisa kembali ke kayangan dan ditinggalkan oleh bidadari lainnya. Tuliskan kalimat dalam teks yang menunjukkan alasan Jaka Tarub tidak menepati janji. Kalimatnya adalah, ia penasaran cara Nawang Wulan mengerjakan pekerjaan rumah. Kamu sudah selesai? Udah, Kak. Aku juga mau minta tolong Kakak untuk menyelesaikan tugasku. Sebentar ya, Kak. Aku mau ambil bukuku sebentar. Ayo menulis! Aku punya tugas menulis ulang cerita rakyat. Tapi aku masih bingung, belum menentukan cerita apa yang harus kutulis. Kebetulan kemarin Kak Angga sempat ngebaca cerita asal rakyat Indonesia, yaitu Bawang Putih dan Bawang Merah. Aku juga pernah membaca cerita itu, Kak. Wah, kalau begitu, kamu bisa dong menulis kembali cerita Bawang Putih dan Bawang Merah ini. Bisa, Kak. Fanny masih ingat ceritanya gimana. Fanny tulis ceritanya dulu ya. Teman-teman semua, ada banyak cerita rakyat yang diceritakan turun-temurun di berbagai daerah, termasuk di daerah kalian masing-masing. Coba tanyakan tentang satu cerita rakyat kepada orang tua atau wali kalian. Kemudian, tulis kembali cerita rakyat itu dengan kalimatmu sendiri. Jangan lupa untuk menyunting tulisan kalian. Periksa kembali semua ejaan, penggunaan tanda baca, dan huruf kapital. Kalau sudah selesai, bacakan cerita rakyat yang sudah kalian tulis kepada keluarga kalian ya. Sekarang kita berlatih menyunting tulisan. Kata baruku. Bintang-bintang yang membentuk rasi bergerak, bahkan ada yang bergerak sangat cepat. Namun pergerakan bintang tidak bisa dilihat tanpa menggunakan alat khusus. Pada tahun 1718, Edmund Halley, seorang astronom Inggris, menjadi orang pertama yang meneliti pergerakan bintang. Gerakan bisa terlihat melewati pengamatan selama bertahun-tahun. Sebagai contoh, bintang utara atau Polaris yang sekarang berada di atas kutub utara. Padahal bintang ini dulu berada di lokasi lain. Pergerakan bintang-bintang ini tentunya mempengaruhi bentuk rasi bintang. Mungkin rasi-rasi bintang yang dikenal sekarang tidak akan dikenali lagi pada ribuan tahun mendatang.
Nah, teman-teman, coba kalian perhatikan paragraf ini. Apakah ada huruf, tanda baca, atau ejaan yang tidak sesuai? Kerjakan di buku kerja kalian masing-masing ya. Selamat menyunting, teman-teman. Perhatikan ketiga gambar berikut ini. Manakah gambar yang memiliki perbandingan antara persegi panjang besar dan persegi panjang kecil sebesar 1:3? Gambar 1, 2, atau gambar 3? Kita jawab bareng-bareng ya. Gambar yang memiliki perbandingan antara persegi panjang besar dan persegi panjang kecil 1:3 adalah gambar ke... Ya, benar. Gambar ketiga. Ayo menyimak. Aku selesai, Kak. Wah, nah sekarang Kak Angga mau cerita tentang supernova. Apa itu, Kak? Teman-teman di rumah, apa kalian pernah mendengar tentang supernova? Kalau belum, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Supernova adalah sebuah ledakan bintang yang memancarkan energi menyerupai bentuk lingkaran. Pada gambar ini, bisa kalian lihat supernova terjadi dan membentuk beberapa lingkaran dengan pusat yang sama. Apakah kalian bisa menentukan lingkaran mana yang memiliki jari-jari yang paling besar dan jari-jari yang paling kecil? Kalau jari-jari terkecil seharusnya itu pusat lingkarannya ya, Kak? Lalu jari-jari terbesar pasti ada di lingkaran terluar dari supernova ini. Betul kan, Kak? Nah, begini penjelasannya, teman-teman. Coba kalian perhatikan lingkaran berikut ini seperti supernova tadi. Lingkaran ini memiliki pusat supernova, daerah 1 dan daerah 2. Daerah 1 merupakan bagian supernova yang dibatasi oleh lingkaran 1 dan lingkaran 2. Daerah 2 merupakan bagian supernova yang dibatasi oleh lingkaran 2 dan lingkaran 3. Nah, bagaimana cara untuk menentukan luas daerah 1? Gimana caranya, Kak Angga? Begini, Cher. Luas daerah 1 yang merupakan bagian terluar dari supernova tersebut dapat dihitung dengan mencari selisih luas lingkaran supernova terluar, lingkaran 1, dikurangi lingkaran supernova kedua, lingkaran 2. Misalnya, jari-jari lingkaran 1 adalah R1 dan jari-jari lingkaran 2 adalah R2. Maka luas daerah 1 adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman, coba kalian tentukan luas daerah 2 dengan rumus yang sama. Kalian bisa berdiskusi dengan orang tua atau wali kalian di rumah ya. Ayo mencoba! Bagaimana teman-teman semua? Kalian sudah bisa menjawab semua soal tadi dengan lancar nggak? Bisa, Kak. Kalau gitu, coba jawab pertanyaan berikut ini. Diketahui ilustrasi supernova seperti pada gambar berikut ini. Diketahui, skala pada gambar ini menunjukkan setiap 1 cm adalah 9 tahun cahaya. Dan jarak antara pusat tata surya ke bintang 1 sepanjang 3 cm. Sementara jarak dari pusat tata surya ke bintang 2 sepanjang 1 cm. Berikut pertanyaan pertama. Berapakah skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak kedua bintang terhadap pusat supernova?
kita jawab sama-sama ya. Skalanya adalah 1 banding 9. Yang artinya, 1 cm di gambar sama dengan 9 tahun cahaya di jarak sebenarnya. Pertanyaan kedua. Diketahui, 1 tahun cahaya adalah sekitar 10 triliun kilometer. Buatlah skala baru yang menggambarkan hubungan antara jarak pada gambar dalam sentimeter dan jarak sebenarnya dalam triliun kilometer. Skala baru adalah sebagai berikut. Mengapa 1 banding 90? Karena 1 cm jarak sebenarnya sama dengan 9 tahun cahaya. 9 tahun cahaya kita kalikan dengan 10 triliun kilometer. Pertanyaan ketiga. Jika ada sebuah bintang yang diberi nama bintang 3, diletakkan pada jarak 45 tahun cahaya, maka di manakah letak bintang 3 yang tepat? Gambarkan pada buku kerja kalian masing-masing ya. Nah, kita samakan jawaban kita yuk. Jika jarak pusat supernova ke bintang 1 adalah 3 cm, yang artinya sama dengan 27 tahun cahaya. Maka, untuk mendapatkan jarak 45 tahun cahaya, kita tinggal membagi 45 tahun dibagi 9 tahun cahaya, sama dengan 5 cm. Ini hasil gambar Kak Angga. Kira-kira letaknya di sini, teman-teman. Letak bintang 3 kalian juga pasti berbeda-beda ya. Apa ada yang sama dengan Kak Angga? Ayo berlatih! Gimana, Van? Ada kesulitan nggak? Bisa, Kak. Tapi kayaknya harus berlatih lagi deh, Kak. Oke. Kalau begitu, supaya teman-teman di rumah lebih paham, kerjakan soal berikut ini ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Jika diketahui bintang A terletak pada 3,2 tahun cahaya dari pusat supernova seperti gambar berikut, dan jarak antara pusat tata surya ke bintang A sejauh 1,5 cm, dan dari pusat tata surya ke bintang B sejauh 2 cm, maka jika gambar tersebut akan dibuat dengan skala yang baru yaitu 1 cm untuk 1,6 tahun cahaya, gambarkan dan tentukan letak bintang A dan bintang B yang baru. Sudah selesai menggambar? Nah, kuncinya jarak bintang A dan bintang B yang baru harus 2 kali lebih jauh dari jarak sebelumnya. Jadi, jarak dari pusat tata surya ke bintang A yang baru adalah 2 dikali 1,5 cm, sama dengan 3 cm. Sementara jarak dari pusat tata surya ke bintang B yang baru ada 2 kali 2 cm, sama dengan 4 cm. Pertanyaan berikutnya. Diketahui, 1 tahun cahaya adalah 10 triliun kilometer. Berdasarkan gambar di atas, Andi mengatakan bahwa perkiraan jarak sebenarnya antara bintang B ke pusat A kurang dari 150 triliun kilometer. Apakah kamu setuju dengan pendapat Andi? Jelaskan jawaban kalian ya. Silahkan kerjakan di buku kerja kalian masing-masing. Nah, teman-teman, setelah kemarin kalian melakukan riset dan pengamatan tentang benda langit apa saja yang ada di alam semesta, dan sekarang saatnya kita membuat gambar benda langit.
Pertama-tama, kalian harus mengetahui skala gambar yang akan kalian buat. Kak, bagusnya skala berapa ya agar gambarku cukup jelas? Skala yang dibuat adalah 1 banding 20, karena media yang kamu buat cukup luas. Tinggal sesuaikan saja dengan benda langit yang akan kamu gambar. Sip deh, Kak. Nah, teman-teman, bagaimana persiapan kalian untuk proyek kreatif minggu ini? Setelah kemarin, kalian sudah membuat daftar benda-benda langit dan bentuknya, sekarang kalian menentukan skala pada gambar petanya. Pilihlah gambar yang kalian sukai dan gambarlah petanya. Pelajaran cukup sampai di sini dan saatnya kita... Refleksi! Refleksi! Kita ingat-ingat lagi yuk. Kita hari ini belajar apa aja, Van? Kita tadi belajar tentang hubungan cerita rakyat dengan rasi bintang. Kita juga belajar menulis kembali cerita rakyat yang berasal dari daerah dan menyunting tulisan. Aku juga belajar bagaimana menaksir jarak yang sebenarnya menggunakan konsep skala. Aku sangat senang sekali, Kak. Aku juga senang. Teman-teman di rumah juga senang nggak? Atau masih bingung? Atau sedih? Tapi jangan sedih lama-lama ya, tetap bersemangat belajar dengan kita. Kak Angga dan Fanny pamit, sampai jumpa. Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.